Parade militer besar-besaran dilakukan oleh Batalion Jenin di kamp pengungsian Jenin. Kelompok yang berafiliasi dengan kelompok Jihad Islam Palestina ini berhasil memaksa mundur pasukan Israel. Dalam video yang ada, banyak pria berpenutup wajah dan menggunakan senjata, berkeliaran di sepanjang jalan di kamp Jenin. Pasukan dan militan bersenjata itu melakukan unjuk rasa 2 hari setelah pasukan Israel berhasil mundur dari Jenin. Parade kemenangan ini juga dilakukan untuk memberikan bela sungkawa atas tewasnya warga sipil dalam serangan 10 hari yang dilancarkan Israel. Militan bersenjata ini sekaligus menjaga wilayah Jenin dari kemungkinan bahwa nantinya pasukan Israel akan kembali melakukan pendudukan. Militer Israel sendiri diketahui telah mundur dari kota Jenin di tepi barat dan kamp pengungsinya, setelah serangan militer yang menewaskan banyak orang dan menghancurkan infrastruktur penting. Sebanyak 21 warga Palestina, termasuk anak-anak dan orang tua, telah tewas di Jenin selama beberapa hari terakhir hingga 130 orang lainnya dinyatakan terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.